Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada malaysiagazeti.com. Umi paling terkesan kata kakak sulung Nizah Afam. Syekh Alam, ibu kepada Alirham Muhammad Nizah Mokhtar paling terkesan berikutan berita penemuan mayat penyanyi itu malam tadi. Kakak sulung Muhammad Nizah Afam Irfahani berkata, ibu mereka tinggal dengan Alirham. Umi saya yang paling lemah buat masa ini sebab dia tinggal berdua dengan Afam. Saya sudah banyak kali tawar untuk emak tinggal bersama, duduk dengan saya, tapi dia kata nak duduk dengan Afam dulu. Dia kata Umi tak puas dengan anak-anak kalau duduk dengan Erfa, nanti Afam jadi segan. Tak adalah, kita ada beradik, okey je. Macam itulah Allah sudah aturkan, kata Arfahani. Beliau ditemui di ubat perubatan forensik Hospital Syekh Alam di sini menunggu hasil bedah siasat ke atas adiknya yang merupakan anak kelima daripada 7 beradik. Fahani berkata, mereka sekeluarga berharap hasil bedah siasat nanti akan memberikan kesan yang baik untuk mereka sekeluarga. Kita harap yang baik-baik, tak ada apa-apa yang sebenarnya sebab tak tahu keadaan jenazah bagaimana, ada kecederaan ke apa ke. Memang kita harap yang baik-baik, sebenarnya dia tak tersiksa, katanya dengan nada sedih.